informasi sesama teman kita yang ingin menjadi operator tower crane. Harus 3M kalau mau jadi operator. Memahami, mengerti, lalu mencoba, bro. Oke, kita langkah pertama. Ini naik batang, speed 1. 10 batang. Oke, 5. Mulai batang. Di satu dulu ya. Biar anteng itu barang di bawah biar enggak melontang planting. Tambah naik sila speed 2. Aman. Katanya rigger sudah aman, kita lanjut speed 3. Oh, tinggi berarti kita tambah lagi satu speed biar jadi 4 speed. Kita imbangi area boom pakai speed 1 aja. Sambil dibawa swing ke kanan karena dari tempat dataku menuju terminal itu sekitar 7 meteran. Itu radiusnya ada di 34, itu 33. Masih 1 meter area boom ya. Swingnya kanan masih perlahan-lahan. Ini dua kegunaan ya, Mas. Swing kanan sama area boom ini. Nah, area boomnya sudah cukup. Kanannya juga sudah cukup. Matikan area 2 meter. Sedikit satu aja. Karena bawa barang. Sedikit satu aja masih nyangkut, bro. Lewat terminalnya. Naik lagi sedikit satu ya. Kurang ke kanan, setengah meter, tambah kanan sedikit biar di area 20-an kepegang. Nah, area 20 cm bukan 20 meter loh ya. Speed 1 saja. Lanjut 1 meter, perubatan 1 meter. Bawa unit laving itu tidak seperti bawa statik ya. Kalau statik itu agak enak sedikit. Dedek, itu bebas. Kalau laving itu harus urut satu-satu. Harus pelan juga. Kalau kita terlalu cepat areanya, tidak mengasih jeda, itu bisa ngetrip, bisa error. Kita restart lagi di panel yang di belakang. Sama juga yang ini, terlalu cepat sedikit, error. Dia error, jadi restart lagi di belakang. Jadi pada intinya ya inilah, guys. Kita sedikit membagi informasi sesama teman kita yang ingin menjadi operator tower crane. Itu harus menyimak video ini dulu, nonton dulu, biar besok, oh iya caranya seperti itu, oh gitu-gitu, gini-gini. Harus 3M kalau mau jadi operator. Memahami, mengerti, lalu mencoba, bro. Katanya rigger disuruh naik. Nah, kita pakai speed 1 aja dulu ya. Oh, naik 2, katanya 2 meter aman. Oh iya, itu naikin keranjangnya. Dia pakai keranjang kayak sirkus. Batakonya dikasih keranjang, bro, kayak sirkus. Naik cukup. Kita goyang ke kiri ya. Kirinya pelan. Tadi kan radiusnya 32. 31, 32 ya. Kita imbangi naik boomnya aja speed 1. Pelan-pelan. Jadi biar halus, enggak ngayun, maju, mundur. Jadi sampai radiusnya 32 lah. Swingnya masih berjalan ke kiri, boomnya juga masih berjalan naik. Oh, swingnya cukup. Ini boomnya masih naik. Oke, sudah cukup boomnya ya. Udah sampai 32.
kita area selingnya. 4 meter. Ini pakai speed 3, speed 3 area selingnya. 2 meter. Ini meter speed 2. 1,5 meter. Lagi 20. Kalem tajam. Ini speed 1 katanya hub. Soalnya dia mau masukin lagi keranjang sirkusnya itu ke datakonya. Jadi biar safety kalau dikasih naik. Kalau dia talinya pengikat sampingnya itu putus, itu batako tidak jatuh.